Pasukan Rusia menggunakan kendaraan peluncur roket BM-21 menyerang posisi tentara Ukraina. Dalam rekaman video yang diunggah di akun Facebook Gaja, Jumat 10 Juni 2022, nampak penyerangan pasukan Rusia itu dilakukan saat langit cerah. Saat roket diluncurkan tanpa henti, lebih dari 10 titik ledakan terjadi. Disebutkan peristiwa itu terjadi di bagian perbatasan Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan wilayah Kharkiv. Perangkatan bersenjata Ukraina bersembunyi di dalam hutan namun terdeteksi pasukan Rusia. Untuk diketahui, BM-21 peluncuran kendaraan peluncur beberapa roket 122 mm Trukhmon Soviet dan roket M-21OF dikembangkan pada awal 1960-an. BM, singkatan Boyevaya Mashina, kendaraan tempur dan lulusan julukan berarti hujan es. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!